Maaf Bu, Ibu mau manggil saya? Iya, silakan duduk. Ada apa ya Bu? Silakan Anda tanda tangani surat pemberhentian kerja ini. Ini maksudnya saya dipecat dari kantor ini ya Bu? Iya, tapi Bapak tenang saja. Sesuai dengan aturan perusahaan, Bapak tetap mendapatkan pesangon. Tapi salah saya apa Bu? Apa kesalahan yang pernah saya perbuat Bu? Alasannya Bapak adalah karena Bapak udah melakukan hal yang gak seharusnya Bapak lakukan di kantor ini Pak. Ngerti Pak? Bapak itu udah banyak salahnya Pak. Ya, bukan cuma banyak tapi salahnya tuh benar-benar salah dan benar-benar bahaya. Dado, kalau lo baik gak usah banyak bicara, kamu tunjukkan saja rekamannya. Oh, siapa? Dengarkan. Ya, Bu Adriana. Video? Video apa itu? Ya, Bu. Nanti saya akan kirim ke Pak B. Jadi selama ini kamu kerja bersama saya bukan karena setia sama saya, tapi kamu setia sama Adriana. Maaf Pak B, saya terpaksa melakukannya. Terpaksa? Kamu terpaksa terima uang? Ya, emang di sini kerja nggak digaji? Hah? Emang gajinya kurang? Bukan begitu, tapi saya tidak mau dengar alasan kamu. Tapi yang pasti, saya B Iskandar tidak merasa nyaman kerja lagi di sini selama kamu masih di sini. Sekarang kamu keluarkan surat pengunduran diri dia. Dan hari ini juga, sekarang juga kamu tanda tangan di depan saya. Nah, apa tuh tanda tangan? Jangan kerja di sini, kerja sana sama Bu Adriana tuh. Bos lu udah punya bos baik kayak Om Bey. Ada lagi? Kalau tidak ada, kamu sudah tahu pintunya di mana kan? Baik, Pak. Permisi. Halo, Bu Adriana. Saya sudah dipecat, Bu. Langsung lagi sama Pak B. Ah, kok lo bisa dipecat? Itu, Bu. Ternyata si Dado punya rekaman suara saya waktu teleponan sama Bu Adriana. Berarti mereka tahu dong kalau lo itu mata-mata gue? Aduh, lo tuh gimana sih? Kerjaan lo tuh jorok banget. Gitu doang gak becus. Saya juga gak tahu, Bu. Ternyata si Dado dengar, Bu. Sepet-sepetnya juga lagi ngerekam, Bu. Terus gimana nih, Bu? Saya kan butuh kerja juga, Bu. Buat ngidupin keluarga saya. Saya bisa kan kerja di tempat Ibu Adriana? Enggak. Saya nggak bisa nerima orang kayak kamu untuk kerja di perusahaan saya. Kamu tuh nggak becus. Yang ada perusahaan saya tambah hancur kalau kamu masuk ke perusahaan saya. Cari aja kerjaan sendiri. Saya nggak akan terima kamu. Aje gile, bukannya nolongin, rasa sinting nih Bu Adriana, rasa nenek lampir.